Pertama, tidak ada saripati tanah. Nita, tolong beritahu kepada semua klien. Ya.
bahwa saya mungkin akan lambat klinik, jadi saya tidak bisa pulang dulu ya. Oh, aduh, mohon maaf Bapak, baru saja saya menerima kabar bahwa ya. Pak Rohmat dan rekannya anggota DPR itu meminta pertemuan dimajukan sebelum makan siang. Maksud kamu dimajukan bagaimana? Iya, pertemuannya nanti dimajukan sebelum makan siang dan dilanjutkan dengan makan siang bersama. Seharusnya kamu ngasih tahu aku dari awal, bukan sekarang. Iya, mohon maaf Bapak. Ini kalau begini tadi bisa dadakan aku, aduh. Kalau gitu aku pulang sekarang deh ya. Oh iya, terima kasih. Oke. Baik, segera saya konfirmasi. Iya. Gimana kamu itu? Ya sudah, Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai, bisa suruh supir jemput Mama sama Dea ya. Nggak apa-apa, beres. Mama. Pak, itu taruh di mobil aja ya, biar ya. Supir yang ngurus. Repot kalau punya suami itu kaya raya, pengusaha sukses suami saya. Bisnisnya di mana, pabriknya di mana-mana, kalau cuma pabrik anaknya di sini. Sudah hamil berapa bulan sih? Baru 5 bulan. Aduh, sepertinya bayi di dalam perutmu akan segera lahir. Tapi ibu sudah tidak sabar menanti untuk memeluknya. Ya, saya sudah gak sabar untuk melahirkannya ke dunia. Karena gara-gara aku hamil dan lupa pengaman jadi seperti ini. Tubuhku jadi melar di mana-mana. Saya jadi gak bisa goyang dengan teman-teman saya. Tapi itulah nikmatnya orang hamil, Bu. Kita harus bersyukur menerimanya. Bersyukur? Kamu tahu dengan hamil seperti ini ratusan juta investasi dalam tubuhku ini hancur berkeping-keping. Kamu tahu berapa harga separuh payudaraku? Ratusan juta. Kalau saya hamil dan menyusui, pasti akan rusak si kontrak. Hamil itu sangat menyiksa, jadi menyiksa. Hamil, menyusui, itu sudah kodratnya seorang perempuan. Banyak di luar sana orang perempuan yang tidak bisa memiliki anak. Kita harus bersyukur, Jen. Tapi tidak buat saya. Jen, tahukah ini adalah anak keempat saya. Amin, ampun. Harus bersyukur, saya sangat bahagia. Walaupun dari keempat itu, ayahnya semua berbeda. Ya Allah. Itu luar biasa sekali. Saya, satu aja ini, saya sebenarnya sudah enggak. Apalagi ditambah ini lagi. Ampun. Ya. Ibu sedikit nanti dengan nomor urut 15, silakan menuju ke ruang bidan. Terima kasih. Ya sudah, kamu sama kamu duluan, Bu. Nanti kasih tahu di dalam diapain ya. Kalau kamu mau Bu. Iya, Bu. Kau jangan khawatir, anak. Ibu akan merawat ibu. Ibu akan selalu menjaga seperti ketiga kakak-kakakmu. Ayah nak, bidan sudah memanggil kita. Sebentar lagi kita akan bertemu.
ini ki. Seperti bantal bertali, aku mengalihkan makanan untuk dicari. Makanan itu ialah saripati yang dicerah baik oleh mereka. Aku adalah air berjaga dari kebanyakan. Setia tetap segar dan tumbuh menjadi bayang sehat selama satu. Tentu saja, aku tidak pernah tahu kapan proses pembuahan itu terjadi. Kau tahu, kami bertiga sudah berada dalam ruangan ini. Ruangan yang penuh kenikmatan luar biasa. Sebuah dunia yang berseru-seru. Aku Mbak Yuka Gangkawa Tendek Canim tinggal di sebuah ruangan gelap gulita. Tetapi sangat hangat. Ini disebut Garba Bunda. Ya, kami berada di Garba Bunda. Rumah terindah dan tersuci ini dibuat dalam satu kurun waktu yang telah ditetapkan oleh alam, yaitu proses penciptaan manusia. Garba Bunda disebut rahim. Bentuknya seperti buah alpukat yang kulitnya berlapis-lapis elastis. Lebih lembut, lebih halus dari sutra Cina. Saripati makanan yang kualirkan telah mengubah Dek Jani yang semula seperti kecebong menjadi calon bayi. Ku amati terus pertumbuhan Dek Jani. Kepalanya yang tadi mirip seekor reptil dengan benjolan kanan dan kirinya yang baru diketahui, kedua benjolan itu menjadi sepasang mata itu. Tubuhnya yang tadi mirip ekor reptil perlahan tumbuh menjadi sosok yang bertangan dan berkaki. Dan alam memberinya kelamin perempuan. Di dalam tubuhnya berisi alur-alur nadi yang mengalirkan darah. Juga berbagai organ tubuh yang buatnya ia bergerak hidup. Pada usia 120 hari, kulihat Dek Janir benar-benar hidup. Ya, tentu setelah Sang Maha Pencipta meniupkan roh ke dalam raganya. Dek Janir tumbuh makin membesar. Kepalanya kini tidak ada hanya sepasang mata. Tetapi ada hidung, bibir, dan sepasang telinga. Di rongga kepalanya terlihat juga ada gumpalan putih bercahaya. Benda putih di kepalanya itu disebut otak. Agar Dek Jani bisa berpikir secara dinamis. Pada usia 28 minggu, kulihat Dek Jani benar-benar hidup. Dia sudah bisa mendengar suara dari luar rahim. Ia juga bisa mengingat dan berpikir. Iya, adikku janin akan menjadi makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Dia akan menjadi kebanggaan ayah dan ibu. Aku dan Ari-Ari akan selalu menemaninya selama di Garba Bunda ini kurang lebih 9 bulan lama. Mbak Yu, sudah waktunya Dek Janin lahir. Dek Janin akan jadi warga bumi. Warga bumi? Dek Janin akan menjadi warga bumi. Tempat maha luas yang terpayungi langit biru, bersora mega-mega putih sutra indah. Di siang hari, bumi akan dihiasi oleh sinar matahari dengan rambutnya. Wah, pasti indah Mbak Yu. Bumi akan dihiasi dengan lebihnya cahaya rembulan. Dan kamu pada sungai-sungai yang mengalir itu menarikkan air kemudian yang indah menjadikan bumi pasti Dek Janin akan senang. Stop! Ada apa Janin? Berisik! Aku tidak mau lahir ke dunia. Aku ingin tetap tinggal di Garba Bunda. Hus! Kok marah? Mbak Yu kan Gangkawa cuma cerita soal indahnya bumi ini kok. Iya. Pokoknya aku gak mau lahir. Aku ingin tinggal di sini selamanya. Iya, gak bisa. Besok atau lusa kamu itu harus lahir.
benar itu. Juga akan dinamakan anaknya sapi yang namanya Gen. Juga si anaknya kebo yang namanya Gen itu mau disamakan dengan mereka. Emang memikirin. Biarin disebut anak binatang. Derajat manusia akan rendah maka derajat jika disamakan dengan binatang-binatang itu. Karena anak babi hanya bisa molor dan bau pesing. Anak sapi pedet itu hanya nyusu mentek atau malas. Masa cantik-cantik mau disamakan anak sapi? Ih, gak mau tapi ya. Lagian nanti aku juga jadi baik anak sapi kalau lahir. Iya toh. Pedet akan tak menyusu pada induknya. Sedangkan aku akan menyusu pada sapi. Dia akan memenuhi susuan laki. Padahal susu hormon secanggih lainnya. Thank you.
sekali pada waktumu sudah tiba. Tidak, aku tidak ingin jadi anak bunga. Aku ingin jadi anak asuh. Penggerak reformasi. Ya anakku, sebentar lagi kamu akan mempunyai adik seorang perempuan. Kamu suka saya? Papa. Iya. Papa. Iya saya. Kata orang itu. Berbeda. Oh iya, kamu tidak berbeda nak. Kamu itu spesial. Kamu itu terlahir diciptakan untuk mengimbangi orang-orang yang membosankan di tempat ini. Tuh saya, ya, ya kan? Ya, terima kasih ya. Semangat ya. Tertarik sama kamu? Itu saya sama kamu. Bu, gimana keadaan istri dan anak saya? Iya. Bagaimana istri saya, Bu? Bapak, ya? Kami mohon maaf. Maksud Ibu? Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Istri saya, Bu, gimana? Namun Tuhan berkehendak lain, Bapak. Maksudnya berkehendak lain? Janin di dalam rahim itu Bapak tidak dapat kami selamatkan. Tidak! Kami mohon maaf, Bapak. Untuk sementara waktu, tolong tetap berada di samping istri Bapak. Iya. Ibu harus tetap kuat, Ibu. Mohon maaf, Bapak. Iya, terima kasih. Mama harus kuat, Mama harus kuat, sayang, ya. Jangan kamu anak itu tidak apa-apa. Lihat, kita masih punya dia, ya. Anak kita yang cantik, ya. Mungkin ini teguran buat kita, Ma. Iya. Kita terlalu takut terhadap anak. Lebih baik sekarang kita menjadi lebih baik. Jangan membesarkan dia. Saya, sini saya. Kita ke kamar saya ya. Ayo. Ke kamar saya. Kita ke kamar. Bu. Bapak ini yang sesuai. Ini kamar yang paling bagus. Ya. Ya.
Anak dari artis kondang meninggal akibat mengalami pendarahan hebat. Tubuh bayi tersebut membiru. Jadi kuat-kuat si bayi mencekik lehernya sendiri. Impossible. Mana mungkin bayi mencekik lehernya sendiri? Ya karena nggak punya anak, jadi minum-minuman obat dia mah kan gendut paling juga apa ya? Kembalinya kalau masuk minum obat buat pelangsing kali ya. Mana mungkin uang bayi yang harap mati mencekik sendiri itu nggak pusing? Apa sih ya? Siapa? Kok ada kayak gitu? Tapi artis jalan sekarang kayak gitu. Mana mungkin memikirkan tentang anaknya atau kandungannya? Yang penting kan dia tenar itu kayak gitu. Ya itu kan istrinya Pak Fadli, temennya Pak Fandri itu kan? Oh, yang pengusaha kaya raya itu toh? Nah, tahu nggak? Aku tadi baru sadar lihat di akunnya Mbak Beto, kamu tahu? Artis itu loh yang bintang itu loh yang biasa di majalah Playboy. Yang gendut itu ya? Kan dia sekarang itu gendut anak, dulunya kan wajahnya itu ngasih semua hidupnya. Oh, yang baru kita bacain tadi berarti? Iya, itu tahu nggak? Yang dekat katanya artis itu anaknya bunuh diri. Wah, tapi kamu tidak bunuh diri? Kamu tidak percaya? Kita hoax ya? Itu yang itu bukan hoax. Mana ada bayi yang berlahir dari dia? Ibunya aja tidak mau menyusui. Nah, itu anaknya yang gede itu kan juga anak-anak itu. Oh, jadi dia itu kan makanya orang kalau punya anak itu dikasih asik bukan dikasih susunya pemirsa, siang ini saya berada di sekitar kediaman Wijaya Supari artis kondang dia artis istri pengusaha sekarang suaminya permisi ya mbak. Kami dari FNB News, kemarin saya mendengar ada kabar bahwa ada bayi yang katanya meninggal bunuh-bunuh, itu benar nggak sih? Kalau menurut gosipnya juga begitu, namanya juga artis. Artis nggak tahu tuh artis apa. Artis apa sih? Kemayu Merawan itu? Dia kan terkenalnya juga karena istrinya Pak Fadli, tak? Oh begitu. Kalau menurut Anda bagaimana? Kejadian ini sebagai netizen yang agak waras gitu, menurut Anda itu bagaimana? Sekali ya, karena bayi itu nggak berdosa dari bayi kan nggak bisa melihat orang tuanya siapa, tapi kalau tidak orang tua kan bisa mendidik anaknya untuk seperti apa kayak gitu. Ketiga ini emang Pak, nggak siapa tadi namanya? Oh, saya namanya Awi. Oh, saya nama Wati. Oh iya. Pemirsa, sebuah kabar duka yang datang dari keluarga artis dan pengusaha ternama pagi ini memang sangat menyedihkan. Kita tidak bisa menyangka ada seorang bayi bunuh diri. Terlepas dari berita itu hoak atau benar, kami dari keluarga besar FRB News mengucapkan bela sungkawa dan duka yang paling dalam. Apapun yang itu biarlah fakta yang berbicara. Setiap orang tua adalah anak-anak pada mulanya. Orang tua haruslah mampu menjadi contoh dan role model bagi anaknya. Setiap anak haruslah tetap menghargai orang tuanya. Apapun kondisi mereka, kami keluarga besar Forum Lingkar Pena mengucapkan turut berduka cita. Demikian FRB News. Terima kasih.